dari cerita apa ya, jadi pemasangan jaket ya. Saya menerima keluhan dari Pak Ariar tentang masalah keinginan beliau itu maju sebagai salah satu kandidat di Pilkada 2020-2025 Medan. Keluhannya apa? Kalau menurut mereka itu beliau itu di akhir masa-masa penjaringan ini kayaknya PDIP merasa menutup pintu terhadap beliau. Jadi sementara beliau itu kan masih berkeinginan ya, karena dia merasa masih belum maksimal apa yang dilakukannya sebagai wakil wali kota pada saat itu, dan ini harus saya tuntaskan sebagai pengabdian diri saya sebagai warga kota Medan, karena dia merasa bertanggung jawab untuk Medan lebih baik lagi ke depan. Jadi setelah itu diutarakan kepada saya lihat sebagai penasehat dan penanggung jawab penjaringan Pilkada Medan untuk Partai Demokrat, saya lihat catatan saya, karena ada kemarin itu 7 untuk Medan wali kota dan ada itu 8 untuk wakil wali kota. Ketika memberikan atau menyerahkan kembali kelengkapan berkas untuk pencalonan dari Partai Demokrat, saya sengaja melakukan fit and proper test terhadap para yang berkeinginan. Jadi kenapa itu saya lakukan? Ini mengantisipasi adanya pertanyaan atau hal-hal yang dimungkinkan bertanya di PP terhadap saya tentang masalah kandidat. Kalau si Ahyar ini kan di mata saya kan nggak asing, karena saya kemarin itu ada 5 tahun dipercayakan oleh partai menduduki jabatan wakil ketua DPRD Medan. Dan saya banyak tahu tentang kinerja beliau. Saya juga tahu di mana ada kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Tetapi di dalam hati saya setelah ada penjaringan itu, melihat sosok namanya Ahyar ini sangat pantas loh untuk dijadikan salah satu kandidat untuk Medan. Jadi di dalam perjalanannya, setelah fit and proper test saya lakukan, dalam bulan yang sama ada surat dari DPP kepada saya mempertanyakan tentang masalah Medan. Isinya, siapa kira-kira menurut Anda yang layak dan pas untuk dijadikan salah satu calon dari Demokrat untuk diusung menjadi wali kota. Jadi menyikapi tentang kepribadian serta sepak terjang karakternya Pak Ahyar ini, semula saya melihat Pak Ahyar inilah memang yang wajar. Tetapi apakah beliau ini nanti entah tadi dikirim oleh orang PDIP ya, karena dia saya tahu adalah fungsionaris partai. Berjalannya waktu, senterlah beritanya bahwa salah seorang kandidat dari partai PDIP sudah terlanjur maju melakukan sosialisasi ya. Saya sendiri ada 3 kali menghadiri acara beliau di kesukuan suku Karo ya. Beliau itu menyampaikan isi hatinya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Karo akan Pilkada 2020-2025. Tetapi di hati saya ya, sosok yang namanya kawan ini yang ingin jadi calon ini, apa sih ya motivasinya, apa sih yang menjadi andalan beliau? Karena Medan ini kalau boleh saya bilang ada salah satu ibu kota provinsi yang punya nama di Indonesia, kota terbesar ketiga dan jumlah penduduknya juga 2.800 jiwa. Jadi begitu kompleksnya ya masalah yang terjadi di kota Medan ini. Kalau tadinya tidak seorang yang punya pemikiran karakter yang lebih, saya kira untuk memimpin Medan ini susah. Jadi setelah saya ketahui beliau juga masih seusia dini, 28 tahun, tidak pernah menunjukkan kecintaan atau kepedulian terhadap Medan. Bahkan saya dengar-dengar juga dia bilang bahwasannya beliau itu tidak pernah bertempat tinggal di Medan, bahkan sekolah nggak pernah di Medan. Jadi merasa ingin tahu lebih jauh siapa sih sebenarnya gitu.
Jadi pada akhirnya ya kembali kepada Pak Ayar, beliau itu menyampaikan isi hatinya kepada saya berbicara di suatu tempat belak-belakan dengan beliau, kesepakatan ada dengan beliau, saya antarlah beliau itu ke DPP ya. Karena sudah ada persiapan pernyataannya, saya persiapkan itu jaketnya. Saya suruh Pak Parlin sebagai sekretaris Medan, Pak Parlin coba cari tahu bajunya Pak Ahyar itu ukuran apa ya, dan sekaligus kau buatkan namanya Insinyur Ahyar Nasution MSI. Pada tanggal 14 Juni berangkatlah kami bersama Pak Heri sebagai pendamping Ketua DPD PLT Partai Demokrat Sumatera Utara, dan Pak Ahyar sendiri didampingi oleh Haji Ade Darmawan yang notabene beliau juga salah satu kader DPC Partai Demokrat Kota Medan sebagai wakil ketua bidang ideologi. Banyak saya tahu bagaimana risihnya, ketidakenaannya yang dirasakan Pak Ahyar dengan adanya wacana bahwa PDP tidak mendukung beliau. Jadi saya tanya juga kepada Bang Ade, Mas Ade, dari mana taunya PDP tidak mendukung Bang Ade? Yang seyogianya menurut kami itu ketika kami bertanya tentang masalah pilkada, semua kayaknya tutup pintu. Tutup pintu, teman sekalipun tidak pernah memberikan harapan kepada beliau. Nah itu beliau merasa sedih. Jujur dia katakan bahwa dia itu adalah tadinya memang kader tulen PDIP.